Jadi ingat, Islam datang untuk memfilter tradisi. Bukan tradisi memfilter Islam. Hati-hati. Sebagian orang mengatakan, lihat dulu, jangan dulu. Kita lihat dulu bagaimana Islam yang datang dari Arab. Kita cek dulu. Kalau sesuai dengan tradisi kita, kita terima. Kalau enggak, kita tolak. Ini bahaya. Justru Islam datang untuk memfilter apa? Tradisi. Bukan tradisi memfilter Islam. Salah. Sebagaimana Nabi SAW hidup di orang Arab. Dan dia datang dengan Islam dan dia menolak adat Arab. Dia menolak adat Arab yang tidak sesuai dengan syariat Islam.